lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan isi yang benda-benda yang bermanfaat dan dasar ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Selamat Hari Deepavali, yang mana yang menganut agama Hindu, Happy Diwali, Deepavali ketiga. So, kalau tanya saya, memang tak ada istilah bercuti lah. Cuti-cuti juga, tapi cuti dalam bekerja juga. Alright, so untuk pagi ni saya nak share satu resepi-resepi baru yang telah saya buat dan okay, not bad lah. Dan benda yang baik, of course, kata kita kongsikan bersama lah. Okay, so untuk pagi ni saya nak share topping coklat yang baru. Sebelum ni saya dah share topping coklat biasa, topping coklat ganache. Dan untuk pagi ni topping coklat yang menggunakan hanya dua bahan saja, iaitu dark coklat compound dengan fresh cream. Okay, fresh cream atau pula ada kayu olah. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, tak perlu kat komen, clear ke? Clear ke? Clear. Okay, kita gunakan dua bahan ini sahaja deh. Okay, mula-mula. Okay, pastikan 3 nisbah 1 deh. 3 nisbah 1 terpulang dekat you all lah. You all nak not 3 nisbah 1 terpulang dekat you all. You all nak banyak mana, pastikan 3 nisbah 1. Itu dia punya rule dia. Itu dia punya rate dia deh. Okey. Hanya menggunakan dua bahan sahaja. Gitu. Daerah dia. So, terpulang dekat you all lah. Kalau you all suka, ada setengah orang dia suka pahit. Ha, ada setengah orang dia suka pahit. Ada setengah orang dia tak suka pahit. So, macam saya, saya tak suka guna serbuk koko untuk topping. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, yuk kita email dulu. Okey. Ini memang sedaplah. Nafikanlah. Okey, hanya menggunakan dua bahan ini sahaja deh. Okey, so jangan campur lagi tau tak. Tip dia jangan campurkan lagi dua ni. Sebab apa? Coklat berapa? 3 nisbah 1. Tak ikut tu pula dekat you all lah. Itu dia adalah 3 nisbah 1 dia. 3 nisbah 1. Okay.
You all nak pakai banyak mana? Tepulang dekat you all. You all nak pakai banyak mana? Kalau kek you all besar, banyaklah. Kalau kek you all sikit and kecil, sikit je lah. Haa, gitu. Okay. Video 3 nisbah 1. Assalamualaikum waalaikumsalam. You all nak pakai berries, dia ada dua dia. Dia ada berries dark coklat dengan berries milk. Yang tu yang tu ada semua macam saya tak berapa nak suka milk tu sebab dia manis. Dia manis berbanding dengan dark. Okay, so terpulai dekat you all lah. You all nak pakai yang dark ke ataupun milk. Dia ada dua dek. Okay, yang ni kita buat dapur boiler. Jangan campurkan lagi dek. Kita kena panaskan dulu. Terpulai dekat you all lah. You all nak buat dapur boiler macam ni boleh. You all nak masukkan dalam microwave pun boleh. Asalkan dia cair. So, kacau dia sampai dia cair gini. Alah, yang ni masukkan lagi fresh cream tu. Kali besar. Bantu saya like dan share dulu. Okay, bantu saya like dan share dulu. Share dulu dekat kawan-kawan kita lain. Kata resepi ni resepi yang baru. So, ambil gunakan sebaik mungkin. Biasa orang pakai apa tu, fresh cream juga. Tapi non dairy. Tapi untuk kali ni saya pakai dairy. Pakai non dairy. Biasa pakai dairy untuk ganas. Tapi orang ni saya pakai non dairy. Kita cairkan, jangan bagi air ni masuk dekat kita punya coklat. Nanti coklat kita jadi berketul-ketul. So kita tak nak macam tu. Kita tak nak coklat kita ni jadi berketul-ketul. Kita nak coklat kita ni shining, elok je. Tak payah campur. Kalau ada seru, boleh saya nak campurkan dengan minyak pun sikit. Dengan madering. No way man, no way. Jangan sesekali deh. Kalau you all nak campur macam tu, you all tak boleh buat macam ni deh. You all kena kacau pakai kuali biasa je. Yang ni duduk, orang kata masukkan minyak ke, jangan masukkan margarin. Kalau you all buat style macam ni, nanti you all punya coklat you all akan jadi berketul-ketul. Oh, resepi baru, yes. So, resepi baru, jangan lupa share dek. Share saya punya live untuk pagi ni. Yang lain pun nak resepi baru juga, gitu. Untuk topping apa tu? Topping coklat lah, kek coklat. Of course lah, kek coklat. Okay. Sudah siap. Okay, you all angkat dia. Okay. You all nak tunggu suar-suar sedikit pun boleh. Ataupun you all nak masukkan terus pun boleh. Pastikan jadi macam ni dek. Pastikan jadi macam ni. Lain sangkut pula. Lain okey tak? Clear tak saya punya lah? Clear kau? Pastikan jadi macam ni dek. Okay, so you all pun masuklah. Berubah wajah. Kacau dan kacau lagi. Nampak? Okey. So dia akan jadi macam ini. Okey. Bila jadi macam ni, bolehlah untuk kita nak deko. Nampak? Dia akan jadi macam ni. Kalau you all
coklat mos. Ah, ambil keju coklat mos. Mana pun topi ni saya suka yang macam ni lagi lah. Saya suka topi coklat yang macam ni lagi. Ha, nampak? Dia berbeza deh. Berbeza dengan hok ni. Rasa pun berbeza dengan hok saya buat tak ni. So, kita ada tiga pilihan untuk nak buat topi coklat. Okay, kalau macam dalam ni, okay, kalau yang macam dalam ni, saya lebih sukakan campuran. Maksudnya fresh cream campur dengan topping coklat. Itu yang saya suka. So you all ambil lah fresh cream, tapi fresh cream yang belum putar. Macam mana cara? Cara pula. Topping ni boleh tengok balik saya buat ni. Okay. Tadi saya buat pakai fresh cream yang belum putar. Hak ni, hak putar dah. So, you all ambil lah. Ikut tekunan nak baik mana kok. Dan pastikan ketar macam ni. So, kalau macam saya sebenarnya saya suka hak ni. Tapi sebabkan resipi baru, tak salah saya share ke. Kalau untuk lapisan, saya suka lapisan campur lagu ni. Memang sedap. Memang dia rasa ais krim. Budak-budak pun memang kata fall in love dengan benda ni. Daripada kita buat kosong dengan berlapis, dia tak sama boleh. Okay. Okay, campur sikit lagi. Ni orang paling senang lah orang kata ni. Kek orang paling malas paling senang orang kata. Ha. Paling malas paling orang kata malas nak menikir kek lain ke. Kek ni paling senang paling mudah. Dan paling ramai orang kata penggemar lah dia punya kek ni. Thank you.
porridge tapi nak buat versi bakar boleh ke? Kalau boleh, kalau bakar berapa minit? Jujur saya kata saya kalau kek ni saya boleh bantau 3 suggestion. You boleh buat kukus, bakar dengan steam. Steam maksud dia dia macam kata buat secara bakar secara double boiler. So tiga-tiga-tiga ni you boleh buat dengan resepi by Norris lah, kek coklat mos ni. Tapi kalau untuk bakar tu dia kata dia kelembapan dia tak sama deh. Berbeza dengan you kukus, you double boiler dengan you bakar. Berbeza. Kalau macam saya sangat recommended kalau you nak gunakan resepi saya, better mash kata kena kukus. Saya recommended. Sebab apa? Sebabnya kelembapan dia berbeza. Sangat-sangat berbeza dan sangat sedap bila kita kukus. Kalau you nak bakar, boleh. Tapi kata kalau dia agak lama sikit lah. Dia agak lama, lebih kurang dalam 40 hingga 50 minit. Tengok juga, bergantung kepada you punya oven. Kalau macam saya, kalau macam kek ni, saya memang kukus lah. Saya memang kukus. Tapi you all boleh buat 3 versi untuk kek coklat mos by Norris ni. Gitu. Salam morning Norris from Perak dan Rizwan. Sarapan Francis Almond. Wow. Diet ni. Apa nak diet tu boleh makan Francis Almond tau tak? Okey, diet tak tapi makan nasi. Aku baring tau tak? Nak diet, you kena makan gijian. Kena makan kata kekacang. Masa yang tepat. Sebabnya berbeza. Oven berbeza. Oven berbeza. Kalau saya kata 40 hingga 50 minit. Tapi oven you on tak sampai apa. So kalau kukus saya boleh royak bagi tahu waktu ataupun kukus tu tepat. So you all kata sebab kukus saya sama je. Apa dia berbeza? Jadinya saya buat kata anggaran macam itulah. Ni kek hok paling malah kek, tapi kek ni lah hok paling orang suka. Kek paling orang suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya baik kita si lagi ni benarnya. Norris, kalau nak selar dengan rasa cheese boleh tak? Terpulang. Kalau dekat saya punya PJJ memang saya tunjuk satu-satu. You follow je step tu. You follow je. Yang paling penting jangan derhaka pada resepi. Gitu deh. Saya tunjuk dah. Nak selai gagu mana, nak itu gano. Follow je step tu. Yang paling penting jangan derhaka kepada resepi. Gitu.
rasa lagi ais krim dah kata ni. Kalau nak rasa dia keras sikit, you kena biarkan dulu sekejap ya. Dia punya topping ni. Sebiji boleh jual RM, dia tengok saiz. Dia bukan macam mana saiz saya, dia saiz so setengah kilo dengan sekilo. Coklat masak tu nama apa? Saya hari ni saya buat pakai berries. Pakai berries. Jam ni lagi kemas. Ikutlah terpulang. Terpulang. Macam lagi kemas. Oh, okey. Lori nak tanya 3 di sebelah satu tu 3 atau boleh 3 di sebelah satu terpulang lah. Awak pakai dengan tu jadi 200 gitu, faham? 3 ni sebab 1. Taraknya 3 ni sebab 1. Terpulang lah you nak pakai banyak mana pun, tapi pastikan 3 ni sebab 1. Yang paling penting you all kena buat cepat-cepat dia. Buat cepat-cepat sebab dia mula keras kan. Biasalah kalau pinggul ni memang dia mula keras.
dia statik molek lah. Dia statik molek. Kalau tu cukup. Saya buat sikit lah ni. Kalau lebih sikit lah. Ambil lagi lah. Kata. Dia duduk statik je. Statik sahaja. Okay, you all ambil buttercream. Macam saya dah memang ada guna buttercream. Okay, siapa nak belajar buat buttercream boleh. Buttercream ni tu. Simpan, you all simpan dalam sumber bilik je. Tak payah simpan dalam peti eh. Tak payah simpan dalam peti. Di mari. Tak simpan dalam peti.
orang ambil, nak tulis atas dia, okey? Okay, orang boleh tulis, pakai fondant pun boleh. Pakai, pakai buttercream pun boleh. Ini pun ada dah. So, campur je. Yang sama ni, tak tahu. Okay, siap. Wow. Haa, so siap lah. Aduh, ya aduh. Dilarang sama sekali masuk minyak. Tahu tak? Bila you all gunakan benda ni, dilarang sama sekali masuk minyak, masuk madering. Melainkan kalau you all buat benda tu, dia ada proses dia untuk nak buat topi ni. You all boleh buat dua jenis. Maksud dia, you all boleh buat masak biasa pun boleh. Ataupun you all buat secara double boiler. Kalau masak biasa, boleh you all nak campur minyak sikit ke. Ataupun you all ganti dengan margarin. Biasa saya akan guna margarin lah. Tapi kalau nak buat untuk double boiler, dilarang sama sekali deh. Masukkan minyak ataupun margarin. Dilarang. Okay? Ha. Okay, sudah siap saya punya kek coklat mousse. Ni yang saya buat pakai topping baru ni. So you all boleh gunakan. Saya dah share dah tadi eh. Siapa hok masuk lambat tu, share pula, share dulu. Nanti you all boleh tengoklah balik deh. Macam mana saya buat benda ni. Kalau you all nak benda ni kental molek, you all kena macam atas ni okey. Macam atas ni yang saya buat ni, ni saya buat awal sikit lah. Haa ni, saya buat awalkan sedikit. Sebab tu lah bila kita buat kata ni, dia comel. Haa nampak? Dia akan statik molek. Nampak? Dan dia akan jadi warna hitam, warna koko dark gitu. Comel lah. You all nak buat untuk atas dia pun cantik orang kata. Alright. So, okeylah saya rasa setakat tu untuk pagi ni saya pun kejar masa. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak saya bantu, boleh klik di bawah. InsyaAllah saya akan bantu you all buat sampai jadi deh. Alright, yang mana yang dah buat payment untuk promo Deepavali. Hari ni kita akan post. InsyaAllah esok ataupun lusa sampai lah dekat tangan you all. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.